Kita boleh cakap macam-macam, tapi kalau perangai kita, gerakan kita semua bercanggah, dia tidak akan bawa kebaikan atau perubahan pada seseorang. Itulah. Ya. Saya setuju dengan Pakcik, sebab apa, dalam sirah Nabi pun, dalam sirah Nabi bila Abu Talib seorang yang sayang dengan Nabi, jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kanak-kanak, dan Nabi ajak Abu Talib selama 10 tahun dengan ajakan tauhid. Nabi kata, bapa saudaraku, masuklah Islam, sebutlah satu perkataan yang mudah. Sampai hingga akhir hayat Abu Talib, Nabi masih lagi ajak, tapi Abu Talib tak dapat sebut satu perkataan yang mudah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abu Talib tak boleh cakap, sampailah Allah bagi tahu dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, kamu tak boleh pilih, Muhammad, untuk siapa kamu nak jadikan dia orang Islam. Walakinallaha yahdi man yasha, sesungguhnya Muhammad, aku ni Allah, akulah yang pilih kepada siapa aku nak bagi hidayah. Kita kata apa yang susah sangat nak sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita nak kata yang ajarkan Abu Talib itu pula ialah manusia terbaik alam, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ajak 10 tahun, tapi Abu Talib tak marah, Abu Talib tak larang Muhammad, cuma dia tak nak masuk Islam saja. Sampai akhir hayat dia kata, ucaplah bapa saudaraku perkataan ini supaya aku dapat memberikan pertolongan syafaat kepada kamu. Tapi dia tak dapat jawab, tak dapat cakap. Maka kita nampak dalam perkara ni, Allah yang pilih kita, Allah yang pilih Encik Asri, pilih Encik Intan Syafinas, pilih Puan Samsiah, pilih Puan Rushda, pilih kita semua untuk jadi orang Islam. Maka nikmat inilah yang patut kita syukuri, sebab nikmat ini adalah nikmat yang saya boleh katakan nikmat terbesar yang kita tak perasan. Yang kita nampak nikmat, oh, kita dapat kereta besar, kita dapat pekerjaan yang baik, masa tu kita puji Allah dengan puji, oh, terima kasih ya Allah, sujud syukur, dapat anak, macam-macam nikmat-nikmat. Tapi nikmat Islam ni kita kurang rasa dia punya satu perasaan tu. Sebab apa? Macam saya dah memang lahir Islam, macam Pak Cik masuk Islam disebabkan oleh hidayah yang Allah bagi. Maka kita sepatutnya pujilah Allah. Sebab apa? Itu tanda Allah sayang. Allah nak kita, Allah nak pilih Encik Asri untuk jadi orang Islam, Allah nak pilih Encik Asri untuk masuk syurga. Dalam tempoh yang berapa lama tu, sampailah pada tahun 1980 tu, Allah jentik Encik Asri, Allah pilih, aku nak Encik Lok ni masuk Islam, aku pilih dia. Maka Allah lah yang pilih tu. Walaupun yang datang itu Nabi Muhammad sekalipun, kalau Allah kata tak, aku tak pilih, maka tak adalah. Syukur, alhamdulillah, pujilah Allah dengan segala puji. Alhamdulillah Rabbul Jalal Jalaluh yang menjadikan kita orang Islam. Sebab nikmat ni lah yang paling besar, yang menentukan kita, kedudukan kita selama-lamanya di syurga ataupun selama-lamanya di neraka. Sebab kita orang Islam ni, kita ada perjalanan daripada alam rahim kita dilahirkan, kita ada penamat dia. Kita ada penamat, kita tak akan dilahirkan semula seperti dalam pandangan agama lain, dilahirkan semula. Kalau kita jahat, kita akan dilahirkan semula jadi seperti lain. Kita tak ada, kita ada dosa dan pahala, dan Allah akan bagi penamatnya tu bila kita mati. Okey, tamat, tutup buku. Maka kita akan ditentukan oleh Allah di akhirat nanti. Kita dah ada perjalanan, Islam ni jelas dia punya perjalanan daripada belum dilahirkan daripada alam roh sampai akhirat. Kita ada penamat, kita ada penamat dalam kehidupan kita ni. Jadi saya ucapkan tahniah kepada kita semua, masuk Encik Asri,
sebab kita dipilih oleh Allah untuk jadi orang Islam, dan apabila Allah memberikan kita pengetahuan, kita tahu agama ianya bukanlah untuk kita sahaja. Sebab apa? Satu hari nanti Allah akan tanya kepada kita, apa peranan kita? Adakah kita ajak orang masuk Islam? Adakah kita tawarkan orang Islam cerita tentang Islam? Allah akan tanya kita, sebab tanggungjawab itu Allah berikan kepada kita. Sebab kita yang faham, kita faham, kita tak, kita ada pengetahuan tu. Jadi kita kena ajak orang. Sebab apa? Allah tak tanya berapa banyak kamu ajak orang yang masuk Islam, berapa banyak kamu berdakwah, berapa banyak kamu baca Quran, kenapa kamu tak pandai baca Quran. Allah tak tanya semua tu, cuma Allah nak tahu kamu belajar tak baca Quran, kamu buat tak kebaikan. Kamu tak pandai baca Quran, kamu belajar tak, kamu solat tak. Yang tu yang Allah nak tahu, perbuatan kita. Saya nak tutup dengan sebuah kisah sahabat Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk berturun berperang dalam perang Uhud, ada satu sahabat yang baru masuk Islam. Nama dia Usairim. Usairim ni dia masuk Islam dalam keadaan dia tak sempat lagi belajar macam mana nak solat, macam mana nak beramal. Dia masuk Islam, dia masuk perang Uhud. Dan dalam perang Uhud tu, dia terbunuh. Dalam erti kata lain, dia tak sempat lagi nak belajar macam mana nak ambil wuduk. Dia tak tahu lagi nak duduk tahiyat ke sebagainya. Dia tak dapat lagi membaca Al-Quran. Nabi puji sahabat ni. Nabi puji, Nabi kata, amila qalilan wa ujira kathiran. Sahabat ni dia sedikit amalan dia, tapi dia menuai pahala yang banyak. Apa yang kita faham dekat sini, betapa susah pun mu'alaf itu nak mempelajari Islam, nak solat, walaupun susah macam mana pun dari bagi sebutan dia, nak menyebut usalli ke apa ke, bacaan Quran Fatihah dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala melihat kesungguhan makhluk dia. Kesusahan dia nak membaca tu, Allah bagikan pahala yang besar buat dia. Sebab Allah tahu hati kita. Macam sahabat yang saya bacakan tadi ni, Usairim ni, dia baru masuk Islam, belum sempat lagi, Nabi dah bagi seruan jihad untuk berperang. Dia perang, dia meninggal. Nabi puji dia, Nabi kata dia ni sedikit amalan dia, tapi dia ni menuai pahala yang besar di sisi Allah. Jadi sekadar itu dulu bagi saya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan nikmat Islam ni buat kita, memberikan kita pengakhiran kita husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Allah matikan kita dalam Islam. Sebab apa? Allah dan jugalah yang membolak-balikkan hati kita. Kita tak boleh yakin ataupun jamin kita akan mati mesti dalam Islam. Mustahillah saya dah dilahirkan Islam, takkan saya jadi kafir kot, takkan saya nak murtad kot, takkan. Tak boleh, kita tak tahu apa kehendak dan qadar kadar Allah. Apa yang Allah nak tentukan kepada kita, kita tak tahu akhirat kita macam mana. Jadi pujilah Allah, selalu ucap terima kasih Allah atas nikmat Islam ini, dan bagi tahu dekat ahli-ahli keluarga kita yang bahawasanya nikmat yang paling besar ni adalah nikmat menjadi orang Islam, adalah satu nikmat yang besar yang tak ada tolak bandingnya. Sebab nikmat ini Allah pilih kepada orang yang Allah sayang. Bila Allah cakap, Nabi bagi tahu Allah pilih untuk orang yang Allah sayang, maknanya kita ni yang dekat dalam live ni Allah sayang. Itu je poin dia. Maknanya memang Allah sayang, Allah dah bagi. Sama ada kita sendiri yang nak rasa bersyukur, nak kekalkan nikmat itu adalah daripada diri kita sendiri, bukan daripada orang lain. Jadi sekadar itu dulu bagi saya untuk perkongsian yang sangat bermanfaat. Terima kasih Encik Asri Abdullah, Encik Asri Lok Abdullah, Cikgu Samsia, Puan Rushda, Puan Intan Syafinas yang sama-sama hari ini dapat luangkan masa dah pukul 10.40. Tapi ketahuilah Nabi berdakwah 24 jam tanpa henti.
Maknanya kehidupan Nabi 24 jam tak berhenti. Maknanya bukannya 8 sampai pukul 5 petang office hour lepas tu habis. Terima kasih Allah atas nikmat Islam ini dan bagi tahu dekat ahli-ahli keluarga kita yang bahawasanya nikmat yang paling besar ni adalah nikmat menjadi orang Islam, adalah satu nikmat yang besar yang tak ada tolak bandingnya. Sebab nikmat ini Allah pilih kepada orang yang Allah sayang. Bila Allah cakap, Nabi bagi tahu Allah pilih untuk orang yang Allah sayang, maknanya kita ni yang dekat dalam life ni Allah sayang. Itu je poin dia. Maknanya memang Allah sayang, Allah dah bagi. Sama ada kita sendiri yang nak rasa bersyukur, nak kekalkan nikmat itu adalah daripada diri kita sendiri, bukan daripada orang lain. Jadi sekadar itu dulu bagi saya untuk perkongsian yang sangat bermanfaat. Terima kasih Encik Asri Abdullah, Encik Asri Lok Abdullah, Cikgu Samsia, Puan Rushda, Puan Intan Syafinas yang sama-sama hari ini dapat luangkan masa dah pukul 10.40. Tapi ketahuilah Nabi berdakwah 24 jam tanpa henti. Maknanya kehidupan Nabi 24 jam tanpa henti. Maknanya bukannya 8 sampai pukul 5 petang office hour lepas tu habis. Jadi usaha dakwah ni dia selagi nafas kita ada, selagi mana orang yang kita jumpa, kita cerita Islam, kita ceritakan kebaikan tentang agama kita. Sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk, lemah dan penuh kekurangan daripada saya sendiri selaku hamba Allah yang tiada jaminan. Sebab nak jamin pun para sahabat Rasulullah jamin. Belum lagi mati, belum lagi di dunia lagi dah jamin ahli syurga. Kita tak ada jaminan. Yang kita hanya dapat buat adalah bersangka baik kepada Allah dan minta kepada Allah, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah dan menghisap kita dengan perkara-perkara yang baik. Sekadar itu dulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.